Macam saya tak suka batang buruk. Pasal itulah. Bila nak makan tu, cuba salah. Macam termakan member sendiri kan. Me Sean LJE, you're watching Pop Express. Tak lama lagi nak raya guys. Saya nak pesan kalau nak main mercun tu, berhati-hati, jangan sampai mercunkan diri sendiri. You can check out Pop Express at YouTube channel TV3 Malaysia every Tuesday, Thursday and Saturday. Boleh ikut kita kat Instagram juga at PopExpress2019. And in the studio today, saya bukan seorang macam biasa. We have UK. Hello. Eh, macam tak salam je tadi kan? Alright, what's up UK? How are you guys doing? Yeah. Alhamdulillah. Good. Okay. Good. Kita nak tahu pasal lagu baru korang ni. I Love You, I Miss You. Okay. I Love You, I Miss You Raya. Yeah, siapa komposer, siapa lyricist? Okay, lagu dan lirik dicucuk oleh saya. Okay. Saya kompos. Dan lirik juga kami buat sama dengan anggota UK. Nice. So, dengar cerita lagu ni sebenarnya it's a remake, is it? Just tambah raya, perkataan raya tu kenapa? Ya, yeah, sebelum ni kita ada keluarkan lagu I Love You, I Miss You Raya. Dan alhamdulillah dia dalam YouTube dah mengambil 20 juta. Yes. Lagu tu mendapat sambutan. Jadi saya cuba untuk mengolah dia untuk dengan dia lagu raya. Faham. I Miss You. Jadi kesinambungan dia adalah lagu raya. So kita nak ride on the wave lah, in a way. Ya, betul. Ini sambung aja. Sambungkan dia punya. Ya, mood dia kan, sebab mood dia ada. So, jom kita buat. Betul. Kita macam kena. Betul. We have another theory, alright, that we have in Pop Express. Kita nak tahu ke pasal vocalist. Alright. Vocalist kita tahu tak sama. It's a different vocalist. Tapi suara dia hampir sama. Is that something you're looking for? Ataupun, I don't know, rindu juga kat Amir tu. Tak, dia macam ni. Sebenarnya kami membawa nama UK tu. Oleh kerana sebab nama UK tu memang dah dikenal ramai. Betul. Kita pasti menjadi nyanyi yang kalau boleh, suara tu 99% ada suara UK. Yes. Jadi apabila ada suara UK tu, mana senang untuk kita nak membuat konsert. Faham. Jadi bila orang dengar, oh teringat lagu. Ali boleh tambah sikit? Nak tambah sikit? Tambah, pasal penyanyi. Boleh, jom. Tentang penyanyi kan. Kita sekarang ni, buat masa ni kita memang tak ada penyanyi tetap ni. Betul. Okey, sekarang ni kita hanya ambil penyanyi undangan. Kalau nak bagi jawapan tu, nanti kita simpan untuk soalan panas tu. Okey. Sebab nanti boleh eh? Okey, okay, guys, kita akan bersama lagi dengan UK. Tapi sebelum tu, kita nak teruskan ke segmen Hashtag. Love Me 7 Days Cafe by Elfira Loy sudah dapat berapa bad reviews. A Twitter user kongsi dia nak buka puasa baru-baru ni. Went to the cafe a few times tapi service kelaut. The food takes forever to arrive and also Loy's God, get what betul. Note that we went there to enjoy the food, bukan nak fangirl ke apa-apa. Datin Vivi Yusof dilantik sebagai ahli lembaga pengarah Universiti Teknologi MARA UiTM. Tetapi pelantikan tersebut menimbulkan rasa kurang senang di kalangan netizen kerana ramai cakap ada banyak lagi alumni UiTM yang lagi layak jadi pereka fashion. Antaranya ada Rizalman, Hatta Glomat, Rizman Ruzaini. Cardi B terpaksa menangguh kesemua konsert dia because she recently did plastic surgery and the doctor said you gotta relax, chill, you know, because if not, kalau you nak dance semua, nak beraksi, akan affect internal bleeding or what not, stuff like that. Yeah. Kembali bersama kita dengan UK. Yes, in the house. UK is in the house. Kita nak tanya soalan panas sikit kepada UK. You guys ready? Saya cool. Dia cool, hot, dia hot, saya cool. Sebab soalan ni semua dari netizen, bukan dari kita. Okey, tak apa. Bukan kita nak buat ni, kita jawab. Yeah. Okey. Soalan pertama. UK hanya guna penyanyi undangan. Yeah. Is that your choice? Mengikutkan memang macam itulah Mie kan. Yeah. Setakat ni kita bergerak dengan penyanyi-penyanyi undangan lah. Kita konsep kita sekarang ni kita tak ada penyanyi tetap. Ya, betul. Apa yang mana nyanyi dalam album untuk persembahan pentas,
kami gunakan penyanyi undangan semuanya. Betul. Adakah ini satu konsep baru? Sebab biasanya ada sessionist untuk gitaris kan? Ini sessionist untuk vokalis. Ya. Sebenarnya ini dalam satu sejarah dalam Malaysia. Betul. Di mana UK menggunakan penyanyi undangan. Biasanya band kita ada session. Ya, tapi betul. Kali ini kita mengetengahkan band di depan, penyanyi hanya undangan saja. Dan alhamdulillah dapat diterima. Buktinya ada lagu Alibi Amishu sekarang dapat sambutan. Lagu Alibi Amishu Raya pun dah mengambil 800,000. Ya, bagus. Okay, dalam masa seminggu. Baik. Okay, next kita ada soalan kedua pula, lagi panas sikit. You ready? Kat plasma belakang tu. Hot. Tak menjadi tanpa Amir. Betul ke tidak? Apa soalan ni? Tak menjadi tanpa Amir. Kalau tak jadi tanpa Amir, lagu tak sampai 20 juta view. Betul. Kalau betul. Tak jadi tanpa Amir, lagu tu tak viral. Betul. Kalau tak jadi Amir, lagu tu takkan diterima semua. Dalam lapisan umur daripada 5 tahun hingga ke 60 tahun. Betul. Soalnya simple aja. Jadi tak jadi, sebenarnya terserah pada peminat. Lepasnya dah ada. Betul. Okey, tak apa. Kita nak teruskan ke soalan nombor 3 pula. Question number 3. Let's go. Peminat masih minta UK's perform lagu lama. Memang ke mana saja pun kami membuat persembahan lagu wajib yang lama, contohnya di sana, nanti di sini, Pak Kaman Akhirnya, Kekasih Kumara dan semua lagu lama tetap kami mainkan. Is there any transformation yang korang nak buat? Like obviously kalau kita ada album baru, kita nak perform album baru, betul tak? Ya. Yeah. Kalau kata orang tak ada yang lama, tak ada yang baru. Jadi kalau ada lagu yang baru pun, lagu lama tidak boleh dilupakan. Sebab apa? Lagu-lagu itulah nostalgia UK tercipta dari tahun 1995 hinggalah sekarang. Jawapan abang memang top lah ni. Memang media answer to the max. Media answer to the max. Alright, sekarang kita dah sampai masa untuk UK bagi hadiah kepada anda semua. Yeah. Kalau korang nak hadiah ni, korang boleh pergi ke Instagram kita @popbestbest2019. We will post up a question there as well. You can answer there. Okay, comment kat comment section bawah sana. Soalannya, UK, abang-abang UK, kita nak bagi soalan tak? Nampak. Ni apa ni? Ni t-shirt UK limited edition merch. Nampak Alibi Amishu bawah tu. Nampak. Alibi Amishu. Okey. Soalannya mudah aja. Siapa nak menang dapat t-shirt ni? Yes. Soalannya mudah saja. Bilakah tarikh lagu I Love You I Miss You dimuat turun di YouTube? Bila video tu diupload ke YouTube? Betul. Lah. Iya, itu soalannya. Right. Korang boleh pergi search sekarang. Go to YouTube, search for it right now. And then you go to PopExpress 2019 Instagram and give your answers there. Thank you so much, UK, for being with us today. Selamat Raya. Selamat Raya. Thank you. Yeah, thank you. Selamat Raya. Guys, jangan pergi mana-mana sebab lepas ini UK akan perform live untuk kita dengan I Love You, I Miss You, Raya. Thank you guys so much. This is PopExpress. Bye. Ada yang saya tak suka dalam raya. Air sejuk, air ais. Saya tak suka juadah raya yang saya dah ambil datang meja. Acer datang kacau. Macam saya tak suka batang buruk. Pasal itulah. Bila nak makan tu, sebab salah. Macam termakan member sendiri kan. Dua jenis makanan untuk time raya saya paling tak suka makan. Yang first is lemang. Yang dua adalah nasi impit. Sebab nasi tu tak sepatutnya kena impit. Lauk-lauk. Kambing. Sebab sebiji bau dia macam kambing yang hidup. Saya tak boleh nak telan. Itu. Makanan masa raya yang Sarah tak suka adalah kuah kacang. Biasa orang makan nasi impit yang kuah kacang kan? So, Sarah makan nasi impit tu dengan lontong. Dia tak makan kuah kacang. Kuah kacang ni dia macam buat tak gigi lah. So, kacang dia kurang.